Ya, saya rasa itu sepatutnya apa ni straight forward, kerana ia melibatkan polis. Polis boleh mengambil tindakan pada mereka yang menghina. SKMM memang bersedia membantu dari segi apa ni forensik dan sebagainya untuk memastikan, mengenal pasti siapakah orang yang bertanggungjawab dalam penggunaan Facebook dan sebagainya. Ada laporan polis, SKMM akan apa ni mengambil tindakan pada mereka. Saya kira itu adalah apa ni prosedur biasa. Sila buat laporan pada SKMM, sila buat laporan pada polis. Cumanya kita tahu bahawa undang-undang kita ada banyak undang-undang yang boleh kita gunakan bagi mengambil tindakan pada mereka yang menyalahgunakan media sosial. Akta fitnah, akta hasutan, kanun apa ni, kanun keseksaan dan sebagainya, di samping akta komunikasi dan multimedia itu sendiri. Apa ni, proses undang-undang kita, bukannya SKMM tak boleh ambil tindakan, dia boleh apa ni menyiasat dan akhirnya dia akan serahkan pada pihak peguam negara yang tindakan, sama ada ianya didapati bersalah atau tidak. Peguam negara lah yang akan apa ni membawanya ke mahkamah, charge mereka ke mahkamah, dan memutuskannya adalah mahkamah itu sendiri.